Kita nak make up, kita kena pakai lipstick, pakai mascara. Apa semua benda lah kita kena pakai kan. Jadi orangnya akan pilih yang comel-comel untuk menarik perhatian. Oi, comel betul lah orang ni. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99. Dan hari ni Horangi akan main game Princess OB. Di mana Horangi akan update princess yang dekat tengah Horangi sekarang ni, Kas. Dan juga Horangi jadi bodyguard lah dengan Mr. Adam. Jadi hari ni Horangi kurus sikit. Tak sadar lah kita kurus sikit sebab kita nak update princess. Kita nak berkawan dengan princess. Okay princess, jalan dulu princess, silakan. Jadi mari amboi bercatwalk sebab princess yang ajar Horangi cara untuk bercatwalk sebenarnya. Terjatuh pula, ada jambatan. Horangi tak perasan, boleh lompat-lompat. Okay princess, tunggu saya princess. Takut. Ya Allah, laju betul. Horangi tak lepas dekat jambatan ni. Ini baru first stage sebenarnya. Hati-hati. Okay princess, mari teruskan. Amboi Adam, siap buat lipat eh. Congratulations. Okay, customize. Kita boleh pakai rambut sekarang ni. Kas, rambut mana cantik Puan Putri untuk bodyguard pakai? Orang yang rasa warna coklat ni cantik kot. Ya ni. Cantik lah orang yang pakai rambut. Botak amboi. Jangan cuba cakap orang yang cantik eh. Orang yang memang cantik eh. Ya Allah Kas, rambut dah macam K-pop dah. Okey, jom kita teruskan. Ada potion-potion pula. Kita nak jadi princess ni, kita kena cantik-cantik. Orangnya dah berhenti jadi bodyguard sebab nak jadi princess, nak berebut tahta dengan Kas ni. Orangnya akan dapatkan tahta princess tu. Kau akan kalah Kas. Orangnya sekarang mengkhianati Kas ya. Bodyguard tak sedar diri ya orangnya ni. Oi, alamak, kenapa orangnya mati? Okey, jangan terkena jelly warna kuning tu. Okey, hati-hati. Okey, lepas sudah. Okey, hati-hati semua. Laju betul Kas. Mana Kas? Kas di belakang, Tuan Putri di belakang orang yang tinggalkan. bodyguard, kita walaupun mengkhianati, kita kena tunggu. Terima kasih Adam kerana tunjukkan jalan. Tak perlu susah-susah orang ini dan Kas. Kita teruskan. Wow, baru stage 5 eh. Okey. Laju betul Kas ni eh. Adam, cepat sikit Adam. Awak nak jadi putri kena laju Adam. Okey. Yes ah. Okey, baru level 8 sebenarnya sekarang ni. Okey, Adam hati-hati. Yang kat sini nampak macam OB ni sangat senang ni sikit. Okey, memang enjoyable. Orang ni nak on the way nak jadi tuan putri sebenarnya sekarang ni. Okey, dah level 10. Come on Kas. Adam, ayuh, kita nak jadi tuan putri. Kita kena laju. Tapi tengok rambut orang ni cantik tau. Orang ni buat kat salon mahal ni. Cantik kan? kalau jadi perempuan, kita kena buat suara kepit. Hai. Tak boleh. Kita ni lelaki kena jadi lelaki, tak boleh jadi perempuan ya. Tak boleh ya. Ini saja-saja game sahaja eh. Okey, kita nak jadi princess dalam game saja, okey. Jangan jadi betul-betul eh. Orangnya bergurau saja eh. Okey, apa pun, jom kita fokus kepada OB ni. Kita dah panjat dekat castle ni sebenarnya. Hati-hati Kas. Gayat betul lah. Tapi kan sebenarnya orang ni teringin tau nak jadi anak raja. Mesti best kan kalau jadi anak raja. Ada bodyguard. Tapi angan-angan je lah si orang ini. Apa je kita teruskan. Okey, kita dah sampai ke level 13 dah. Princess Academic Clothing. Okey, Kas. Macam mana? Okey, kita dah boleh buka baju sekarang ni. Kita akan pakai baju princess lah sebenarnya. Baju princess mana cantik eh. Orang yang rasa yang warna pink ni cantik kot. Kita try equip yang ni. Okey, dah. Amboi Adam, cantik betul. Girl. Cantik betul.
Mana kasnya? Amboi! Cantiknya baju kas! Amboi! Okey, jom, jom, jom! Kita sekarang ni dah princess! Kita kena teruskan! Amboi! Okey, maafkan orang lagi. Tapi sekarang ni memang nampak macam puteri dah. Memang nampak macam princess dah sebenarnya sekarang ni. Ai, best betul jadi princess ni. Okey, ai! Oh, kita tak boleh kena warna hijau tu. Itu adalah perangkap eh. Okey, ayuh, ayuh, ayuh. Okey, uish, besar betul lah nak kena panjat kasa lagi. Orang jadi bapa. Aduh lah. Okey, jom kita fokus kepada OB. Oh, oh kas hati-hati. Oh, ah. Okey, dekat level 16 ni sedikit susah. Okey. Oop, kita kena fokus. Oop. Okey. Oop. Okey, alamak. Sikit lagi nak sampai tapi terkena. Okey. Oop. Okey. Woo. Ya ni kat sini susah. Ah. Okey. Nampak gayanya mereka berdua dah tinggalkan Horangi. Horangi masih lagi tersangkut di sini level 16. Woop. Okey, oh sikit lagi. Ah! Kenapakah di sini Horangi mempunyai masalah? Tuan Puteri sekarang dalam bahaya. Di manakah Tuan Putera untuk selamatkan Tuan Puteri kat sini? Ha, dah. Tuan Puteri dah lepas dulu. Tak perlukan Tuan Putera pun. Tapi seronok tau sebenarnya. Kalau apa dapat jadi putera ataupun puteri sebenarnya. Memang seronok sebenarnya. Kita dapat makan best-best. Lepas tu dapat naik kereta polis. Polis apik. Tak perlu hadap jam. Best kan? Ha, okay. Jom Tuan Puteri. Amboi. Tuan Puteri siap tukar baju lagi eh. Okey, Allah. Oh, dia perangkap eh warna putih tu. Hup, hati-hati. Hup. Okey. Ah! Kenapa ada perangkap banyak sangat ni? Okey, kat sini. Okey. Mana satu? Mana satu? Mana satu? Oh, kat putih ni. Hup. Okey. Woo. Lepas juga. Kas. Alamak, kas. Oi. Kita dah sampai level 20 dah. Okey, jom kita kena panjat lagi castle ni. Hup, hati-hati kas. Hup. Hati-hati Adam. Woo. Okey, panjat, 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 panjat. Okey. Okey, ui, gayak betul lah. Tengok kat sini. Okey. Come on, come on. Adam, cepat Adam. Naik atas ni. Atas kasut. Ui, banyak lagi stage yang kita perlu lalui. Okey, sekarang ni kita dapat lihat ada macam bodyguard castle ni yang menjaga kita nak lari daripada castle ni sebab raja kita, ayah kita tak bagi kita berkahwin dengan rakyat biasa. Ah, itulah, biasalah drama-drama raja kan. Puteri tidak dibenarkan berkahwin dengan rakyat biasa. Ah, katanya tidak sama taraf. Ah, jadi bermula dah drama dia. Ah, sekarang ni orang ini nak larikan diri daripada raja. Tuanku, tuanku, bodyguard, kenapa ayahku tak bagi kahwin dengan rakyat biasa? Itulah selalu drama kalau cerita-cerita raja-raja, puteri-puteri ni kan. Okey. Jadi mana ni Adam? Sini Adam. Okey, orang ini kena buat. Ih, gayat betul lah kat bawah tu. Hui, gayat betul. Ah, jambatan ni. Oh, kas dah kat bawah dah. Oh, hati-hati kas. Hui, takut orang ini. Okey. Adam, hati-hati Adam. Okey. Sikit lagi. Okey, tangga. Gayat betul. Ai. Kas ni banyak betul baju. Siap tukar-tukar bajunya. Okey, jom, jom, jom. Kita baru level 22 sekarang ni. Baru 22%. Jauh lagi untuk level 100. Okey, hati-hati. Oop. Okey. Ai, terkena pula. Okey. Oop. Okey. Wish. Ini belajar catwalk juga dekat sini. Okey. Dia ada ajar macam keseimbangan lah. Untuk jalan macam perempuan tu. Okey, kita dah level 25. Okey, ni macam mana ni? Warna biru, warna biru, warna biru kas. Warna pink. Okey, tengok guys. Orang ni berjalan cantik kan? Kami semua. Okey. Kami semua ni perempuan cantik. Kas, tengok kas. Kita selfie satu. Kita selfie satu. Guys. Kita selfie satu guys. Okey. Come on. 1, 2, 3. Kecepak, kecepuk. Kecepak, kecepuk. Guys, nanti jangan lupa upload dekat Instagram. Okey. Yalah, puteri-puteri kan. Okey, okay. Sekarang ni mana satu jalan yang betul ni? Biru eh. Okey, terbaik. Okey, sekarang ni macam mana kita nak bezakan jalan? Amboi, kas, siap tukar-tukar baju lagi. Ganas betul, orang lagi pun nak tukar baju jugalah. Kita kena pakai baju yang sopan sedikit lah. Sopan santun. Okey dah. Ini sopan santun. Mesti halal. Okey, jom, jom, jom. Kita teruskan. Mana satu ni kas? Amboi, cantik betul baju fashion kas ni. Berbunga-bunga, bercorak-corak. Amboi. Okey, mana satu? Macam mana kita nak tahu bezakan dia ni? Okey, yang ini orang ni tak tahu. Okey, kas. Okey.
Boleh lalu jalan mana-mana je ke lah? Boleh lalu yang mana-mana je. Okey, jom kita teruskan. Okey, sekarang kita dah sampai kat level 30. Kita dah buka makeup. Okey, jadi kita kena pakai makeup pula sekarang ni. Okey, guys, sekarang ni kita nak makeup pula. Kita nak makeup, kita kena pakai lipstick, pakai mascara. Apa semua benda lah kita kena pakai kan. Jadi orangnya akan pilih yang comel-comel. Untuk menarik perhatian. Oi, comel betul lah orang ni. Jangan minta nombor, orang ni tak nak bagi. Kita kena jual mahal sikit. Apa nak nombor saya? Tak nak bagi. Okey, jadi jom kita teruskan. Kita kena jual mahal. Puteri tak boleh bagi nombor sesuka hati. Ai, mati pula. Okey, sekarang ni kita baru level 30. Jauh lagi perjalanan kita sebenarnya. Okey, jom. Weh, orang ni dah comel lah, ya Allah. Tak boleh tengok mata. Mata orang ni terlalu comel, guys. Ha, reality. Memang orang ni dilahirkan untuk menjadi seorang puteri. Tapi dalam game ni lah. Oi, ada tangga pula. Okey, Kas, jom kita catwalk. Amboi. Ha. Tengok tu guys, orang ni berjalan. Amboi. Ha. Siapa nak ambil orang ni jadi model? Boleh contact orang ni dekat bawah eh. Okey, Allah. Ada pula gap dekat situ terjatuh. Okey, Adam, Kas, tunggu Adam, Kas. Okey, jom. Ya. Uish. Ini betul-betul princess ni. Ada kuda berwarna-warni. Lain macam ni. Okey. Woop. Okey, dah level 33 dah sekarang. Okey, hati-hati. Ayo. Woo! Wow. Adam cantik betul. Okey, kita sekarang kita dah buka skirt. Jadi kita kena pakai skirt pula. Tak ada pun skirt. Ada skirt. Okey, sekarang kita kena pakai skirt yang mana cantik eh? Kita pakai skirt labuh. Kita pakai skirt labuh. Skirt yang warna pink-pink lah sikit. Pink sangat ni. Tak cantik. Dia terlalu pink. Kita tak boleh pakai pink sangat. Kita kena pakai yang dia muda-muda sikit lah. Pink dia tu. Best dia. Dia boleh customize color skirt tu tau. Menarik lah game ni. Alamak. Kenapa macam tak sesuai eh? Kenapa terlalu pink eh skirt orang ni? Orang ni tak pandai matching lah. Kejap. Orang ni nak kena matching lah. Tak matching lah dengan baju. Pink mana eh ni? Dia pink-pink macam ni lah. Dia tak terang sangat. Boleh lah. Okay, kita nak tukar rambut juga sebenarnya. Okay, biar nampak cantik lagi. Okay, cuba komen kat bawah. Adakah orang ni nampak cantik lah? Kalau tak cantik pun komen juga tau. Okay, orang ni tukar rambut ni. Comel guys. Memang betul-betul comel. Tengok ke mata. Please, saya merayu kepada awak. Awak tolonglah bagi saya ni, saya coklat. Orang ni boleh gunakan kecomelan orang ni untuk memikat seseorang lah sebenarnya kan. Masalah. Amboi, Kas pun dah tukar dah baju. Okay guys, sekarang ni kita baru 45%. Ada baki lagi. Jadi kita kena teruskan. Ayo, mari. Level 63 dah. Okay, jom. Banyak betul lah kena panjat-panjat. Allahu Akbar. Orang itu jatuh pula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, lagi sekali. Ya Allah. Okey, mereka semua dah lepas dah dekat level ni. Sekarang ni orang ni akan cuba lepas juga level ni. Okey, okey, ini dia. Okey. Ya Allah. Okey. Buat kali pertama sebenarnya orang ni ambil masa yang banyak dekat satu stage, iaitu stage 63 ni. Okey, orang ni mati lagi sekali. Okey, dekat sini agak susah sedikit. Okey, orang ni kena fokus sikit kat sini. Okey, come on. Horanga, awak nak jumpa Horanga ni. Kata nak jumpa putera orang ni. Orang yang kena buat betul-betul Horanga. Kenapa ni terjatuh-jatuh tapi tak. Okey, kita kena reset nampak gayanya. Dia ada bug sikit kat sini. Kenapa ni tersekat? Kenapa ni? Jangan begini. Apakah masalahnya sekarang ni? Orangnya dah level 63. Allah, apa yang berlaku sekarang ni? Kenapa dia loading balik Pink Butterfly Studio? Adakah? Tidak. Orangnya kena mulakan balik ke? Jangan kata orang yang kena mulakan balik. Allahu Akbar. Nasib baik guys. Dia ada masalah teknikal sikit tadi. Okay, sekarang ni kita tak jadi tuan puteri dah. Okay, kita fokus mula. Okay.
Kas, tunggu Kas. Okey, kita jadi orang ni balik. Okey, hati-hati kat sini. Okey. 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 Okey, sikit lagi nak sampai. Yes, dah sampai. Level 64. Ayuh. Okey, sekarang dah sampai level 87 dan dia ada macam satu pintu untuk kita masuk sebenarnya. Pintu ni sangat terang ya. Orang ni tak tahu apa yang akan ada tapi kita tengah tunggu kawan-kawan kita. Ayuh, putri-putriku. Putri-putriku yang sedang menuju. Ayuh, ayuh. Sedikit saja lagi, sedikit saja lagi kita nak sampai dah ni. Sikit lagi. Ya, okey. Tuan Putri, bersedia? Ayuh kita masuk. Okey, kita dah masuk. Wow. Sekarang ni kita dah masuk dalam castle lah cerita dia sebenarnya. Okey. Sekarang oh, kena ikut keluar tingkap ke? Okey, kita kena ikut keluar tingkap. Okey, hati-hati semua. Tuan Putri, kita kena masuk ikut tingkap. Ya. Okey, sekarang ni kena berhati-hati. Okey. Dah level 88 dah sekarang ni. Okey. Hati-hati Tuan Putri. Okey. Up sikit lagi. Yes. Dah lepas. Okey, hati-hati Adam. Hop. Hati-hati. Up. Jangan terkena. Sikit lagi kita nak sampai. Level 80 berapa dah ni? Eh, dia macam lag je, dia tak reset pun no number tu. Tapi kita dah lepas, kat depan ni ada lava. Okey, orang yang rasa kita dah level 90 dah sebenarnya. Okey. Dia tak reset apa-apa level tu sebenarnya. Okey, sekarang ni ada pintu, ada dua pintu. Okey. Ai! Ya Allah, orang yang kena start balik. Allahuakbar. Orang yang kena start lah. Baru level 88 ke? Lah, sia-sia je orang yang buat tadi. Dia tak ni pun, dia tak sentuh pun touchpad. Kita kena buat balik. Ha, kat sini. Ha. Eh. Okey, level 88. Okey, kat sini baru level 89. Ha. Ai, tak reset pun touchpad. Ha, baru reset. Okey, 90%. Okey, sikit lagi, sikit lagi. Kas, ayuh. 91. Kenapa dia tak reset? Ah, dah. Okey. Ya. Ayuh Kas. Ada lava kat bawah ni. Hati-hati. Ya. Okey. 92 sikit lagi. Okey, dia ingat macam ada pintu pula kat sini. Okey, Allah. Oh, dia ada perangkap. Eh, salah eh. Okey, kat sini Kas. Pintu, hati-hati Kas. Jangan terlajak. Dia ada perangkap. Oh, ada macam acid eh. Warna hijau ni. Okey, 93. Ya, sikit lagi. Ya. Okey, Kas. Alah. Ah, baru lepas. Ah. Ayuh Kas. Mari, ada satu lagi pintu bercahaya. Okey. Wow, kita dah keluar daripada castle tu. Wow, sikit lagi. Itu dia. Sikit lagi nak sampai castle. Ayuh, ayuh. Okey, sikit lagi sebenarnya sekarang. Allahuakbar. Sekarang ni dah level 95. Ada lagi 5 stage yang kita kena lepas. Okey, hati-hati. Okey, hati-hati. Ya, yeah. Okey. Hati-hati. Ui. Ui, ada benda ni. Alamak, terkena. Alamak. Okey, lepas juga akhirnya. Okey, ya. Yeah. Okey, lagi 3 level kita nak sampai. Ai, alamak, apa yang orang ni terkena ni? Oh, warna merah eh. Okey. Oh. Okey. Alamak, apa yang salah ni? Oh, dia macam ada halangan. Ah. Okey, dia warna hijau. Okey, green. Ah, ini cyan. Ah. Okey, sudah sampai level 98 sudah. Okey, ayuh kita teruskan. Allahuakbar. Ya, Allahuakbar, tak sampai pula. Okey, hati-hati. Ya Allah. Okey, kat sini kena stop kat sini dulu. Lompat. Hop. Okey. Sikit lagi nak sampai dah. Dekat kasut. Allah, terjatuh pula. Ah! Ya Allah, susah juga kat sini. Okey, lepas. Level 99 dah. Sikit lagi. Yes. Hey, kenapa orang yang kena start balik? Aduh. Ini sangat pelik ya. Sangat pelik dan sungguh sangat misteri. Kenapa orang ini dah start balik? Ya. Ya, orang ini. Kenapa orang ini tak lepas ni? Ya. Ya, okey, lepas. Yeay, nak sampai dah. Yeay, kita nak jumpa dah putra orang ini. Yeay, kita berjaya sampai. Wah, ini the castle. Wah. Wah, cukup panjang ya OB ni. Jadi kita berjoget sikit meraihkan kemenangan kita, my prince.
Baiklah guys, orang ini dah sampai di sini saja untuk video kali ni. Orang ini tak jumpa lagi mana putera orang ini. Jadi orang ini nak ucapkan terima kasih kerana menemani orang ini untuk perjalanan menuju menjumpa dengan putera orang ini. Apapun orang ini rasa sangat terhibur main game ni sebenarnya, sangat seronok. Cuma dia panjang lah, sangat panjang lah, 100 level kan. Apapun, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.